made, that the Lord hath made. I will rejoice, I will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord hath made, I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord hath made. Thank you.
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetap setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Serta penggunaan alat-alat komunikasi dan informasi
akan merasakan kekuatan menerobosi dinding-dinding rumah dan dinding-dinding hati, pikiran dan kehidupan manusia. Karena pengaruhnya sulit, hati yang muram dapat saja berubah menjadi penuh sukacita setelah menerima berita baik. Itu pula tentu ada berita yang tidak punya pengaruh apa-apa. Kita mendengar tanpa tergerak olehnya. Suatu berita menyejukkan kalau kita sendiri merasa terlibat di dalamnya. Sangat menyejukkan dunia, sehingga langsung ada tanggapan positif dari berbagai pihak. Orang sudah bisa membayangkan tentang apa yang akan terjadi. Jemaat yang berkati Tuhan, saya akan mengantarnya pada celah-celah hidup dan celah prinsip keselamatan kita. Saudara-saudara, tidak ada hal itu membaharui hubungannya yang letak kita manusia dan tidak sanggup memenuhi hukum Taurat itu sendiri. Benih-benih dosa sudah ada dalam diri seseorang dan sulit untuk terlepas dari kepadanya. Itu pun diakui oleh penulis surat tergantung dan saling melengkapi seperti adanya laki-laki dan perempuan. Asa sa
di bawah tempat tidur kami, dari tempatmu yang telah Tuhan selamatkan. Berikanlah kesempatan itu untuk berkat bagi pelayanan kasih pengertian. Amin. Thank you.
semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, besar di surga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan kami siap. Oke, itu saja untuk sementara. Jemaat Pakaran Imo, kami
juga minta maaf jika penyambutannya cuma seperti ini. Inilah keadaan kami, inilah kondisi kami yang ada di jemaat ini. Perlu juga saya sampaikan bahwa jemaat Ora et Labora bisa dikatakan terlahir dari kandungan pelayanan jemaat Ataranimu. Jadi Ora et Labora ini dulunya pos pelayanan dari jemaat Ataranimu yang sudah diresmikan pada tanggal 17 Maret kemarin tahun 2013, jadi kita baru usia 1 tahun jadi jemaat. Juga rumah Tuhan ini baru diresmikan bertepatan dengan pelaksanaan peresmian jemaat. Kita masuk ke darah yang kedua adalah ibadah penutupan. Untuk persiapan kita, persiapkan kidung jemaat nomor 4 ayat pertama dan
bersumber segala kasih karunia yang telah memegang kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yang kami hormati dan kami kasihi, Ibu-ibu Perwata Jemaat Artaranimu Tofoi dan semua anak-anak Tuhan yang ada di jemaat ini. Berapa hari yang lalu kami merasa bahwa kami ada di tengah-tengah jemaat ini merupakan suatu keluarga yang begitu erat. Apa yang kami datang ke sini, yang kami terima adalah nilai positif. Kalau kami ada kekurangan, malam hari ini atas nama Perpri Jemaat Diaspora maupun Jemaat Diaspora, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Namun dari hati lubuk yang paling dalam, pada saat kami diterima sampai saat ini, belum ada kata-kata yang meresahkan atau menyinggung atau membuat kami kecewa. Tidak ada sama sekali. Malah kami mungkin. Baik susah maupun senang. Di selang beberapa hari yang sudah lewat, kalau menurut saya, ada ruang, ada motivasi, ada satu terobosan baru bagi kita bapak-bapak yang ada di Tofoi pada di Jemaat Artaranimu pada khususnya dan jemaat secara keseluruhan. Sebagaimana yang sudah disampaikan lewat paparan program, walaupun menurut pikiran kami secara kasat mata bahwa itu tidak berarti, tapi kalau orang yang memahami benar, itu sangat berarti. Bapak Ibu Perpri,
saya mau jelaskan begini. Ini kita punya bendera persatuan ini satu. Tapi kenapa kami harus berikan? Ya, terima kasih kepada Bapak-Bapak. Yang silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, Bapak. Kami boleh beribadah dalam ibadah sebelum perpisahan kami pada malam hari ini dengan berbagai rentetan-rentetan acara pada malam hari ini, Tuhan. Kami telah melewati semuanya dengan sukacita, Bapak. Tuhanlah kekuatan.